Soto Wing Master. Ni Soto Wing Master. Okey, ini dia punya burner. Okey. Ini dia punya ni regulator dia, regulator. Dan ini dia punya spark dia. Lupa apa lah nama dia apa. Nanti kita fikir-fikir. Okey. Okey. Mari kita ni. Ni namanya 4 Flex Stand. Kau dah ada ni okey lah bawa. 4 Flex ya, Stand. Ya, dia lipat lah om. Dia bukan macam ini. Nampak? Dia masuk gini je. Begitu. Ni untuk yang besar. Saya ada yang kecil, yang tri-flex punya. Yang ini 4 Flex. Saya pun tak tahu kat mana dia. Nanti saya cari dia lah. Okey, sekarang saya nak Abang Mat cuba masukkan ini. Ini dia, linda valve ni. Cocok dan twist dan pusing. Okey, clockwise. Okey, Abang Mat. Sampai Abang Mat dengar bunyi macam gas. Jangan takut-takut. Pusing aja. Pusing aja. Ketat. Lagi. Lagi. Tak boleh pun. Dah ketat dah okey. Okey. Ya. Okey ketat. Dah. Okey. Yang ini dari mana? Yang ini dari mana? Ini sekarang ni. Belum. Sampai dia tak boleh pusing lagi lah. Okey. Jadi begini. Pakai video tu lawa. Rupanya dua Dua. Ada tak? Ini tengah. Aku ambil cepat je lah. Jadi ginilah cara dia nak set up. Okey. Now, Abang Mat bila tengok di sini, dia ada plus dan dia ada minus. Plus logo anti clockwise. Okey. Mana kalau kita nak api yang besar, kita akan pusing dia. Okey ya. Anti clockwise. Kalau kita nak tutup minus, kan? Nampak minus tu? Minus tu, kita akan pusing dia clockwise. Okay. Dan ini adalah something special about Soto Wing Master ni. Dia datang dengan, kalau tak salah ni nama dia Pfizer. Kalau tak salah, nanti kita tengok manual dia kan. Dia macam igniter tau. Okay. Jadi kita tak perlu pakai macis. Okay, say when. Okay, dah. Ini kira berapa cup agak-agak? Satu? Okay, mari kita buat lagi sekali. Okay, Abang Mat tengok ni. Okay dah. Okay. Bulu kaki jaga bulu kaki. 500 ml. Kita nak tengok berapa lama dia masak air. Apa kau buat tu? Dia tengah check ni. How close is the distance between the stove and the utensil? Nampak lagi rapat, lagi bagus lah. Cepat dia punya. Perai. Ini kan? Cepat masak. Tapi yang ini kan tadi ni, sekejap aja. Kita tak membazirkan feel. Apa Abang Mak buka? Nampak apinya? Hampir-hampir masak. Oh, dah nampak buih dia? Ya, dah buih. Okey, tengok tu buih dia. Buih dia? Yeah. Buih dia? Dah kira masak. Ini dah kira okey lah. Dah kira okey lah. So, sekarang kita pastikan. Berapa lama kita ambil untuk masak 500 ml air? Dia kalau macam mana review awak ini, Abang Mat? Adakah dia mudah digunakan? Abang Mat tak pernah nampak stove ni. Dan ini pertama kali Abang Mat pegang kan? Tentu. Okey. Jadi apa pendapat Abang Mat? Masih gunakan bahan pembakar yang ambil ini tu. Oh, itu zaman Jepun punya tu? Zaman Jepun lambat Abang Mat. Itu kan anak Jepun. Kerja dengan Jepun dulu. Oh, kesian eh. Patutlah dia buat macam tu. Okey, kalau macam gitu Abang Mat punya pot akan jadi hitam tau. Nanti kita tengok bontot dia. Dia hitam ke tidak? Saya bet dia tak hitam Abang Mat. Dia bersih. Sebab tu kita pakai gas lebih elok. Okey.
Jadi awak mungkin berminat? Mudahkan cara operate dia. Dia tak combine. Dia kena beli separate unfortunately. Tapi kalau awak beli ni, Soto Windmaster, dia kasih yang Triflex punya stand. Saya lupa kat mana saya taruh. Saya pun dah tak tahu. Senang kat Beach Road ada. Ini benda ni. Kalau kita nak bawa stove atau nak beli stove, kita kena tengok mana kita nak pergi. Sama ada fuel dia senang kita beli, readily available. Kalau di Singapura, white gas tak ada. Jadi kita tak boleh beli white gas punya base stove. Sebab yang ini boleh dicari di Singapura. Kabisho ada banyak. Yang itu boleh beli online. Mana-mana ada jual. Ini berapa? $12 kan? Okay. Yang ini? Yang itu dalam $100. Ada fresh. Bukan. Mass drop. Tak ada. Yang 4 flex ni dia punya stand. Saya beli ekstra. Saya beli ekstra. Okay.